Janis Rosalita Suprianto yang lahir tanggal 14 Januari tahun 1996 di Surabaya adalah atlet renang dan selam wanita Indonesia yang meraih 4 medali di SEA Games 2022 Vietnam pada cabang olahraga fin swimming. Putri almarhum Ibu Erawati ini meraih 2 medali emas dari nomor woman 50 meter surface dan woman relay 4x200 meter surface. Dia juga meraih 2 medali perak di nomor woman 100 meter surface dan nomor woman relay 4x100 meter surface. Perenang sirip Janis Rosalita Suprianto mengaku persaingan yang dihadapi sangat ketat, terutama dari wakil tuan rumah yang persiapannya lebih matang di Aquatic Sports Palace, My Dinh Stadium, Hanoi, Vietnam. Deretan prestasi baik nasional maupun internasional sudah ditorehkan Janis. Pada PON 20 Papua 2021 dia berhasil merebut 3 medali emas, 2 medali emas diraih di 100 meter dan 200 meter surface perorangan, dan 1 emas lagi direbut di nomor estafet. Bagi Janis Rosalita Suprianto, perlombaan renang sirip se-Asia Tenggara kali ini merupakan SEA Games keduanya setelah SEA Games 2011. Janis Rosalita Suprianto merupakan peraih medali perak SEA Games 2011 Jakarta Palembang. Demikian sosok Janis Rosalita Suprianto, atlet selam wanita Indonesia yang meraih 4 medali di SEA Games 2022 Vietnam pada cabang olahraga fin swimming. Terima kasih.